Halo teman-teman, kali ini saya akan mengoperasikan unit EXA. Saya dapat nomor 39. Oke, sebelum kita mengoperasikan unit, kita harus melakukan P2H dulu. Oke teman-teman, sebelum kita mengoperasikan unit, kita harus P2H dulu. Ini oli mesin ya, kita cek oli mesin dulu. Oli mesin masih posisi normal. Sekarang kita cek air radiator. Ini tempat air radiator. Kita buka dulu, cek. Radiatornya masih ada ya, aman. Sekarang kita cek fan belt-nya, jangan sampai mau putus. Oke, masih aman fan belt-nya ya. Kemudian kipasnya juga tidak ada yang patah ya. Kondisi mesin masih aman. Oke, sekarang kita cek oli swing. Ini tempat oli swing ya, kita cek. Oli swingnya masih aman. Teman-teman bisa lihat ya, swingnya masih aman. Oke, sekarang kita cek oli hidrolik teman-teman. Itu level oli hidroliknya. Oli hidroliknya juga masih aman ya, teman-teman bisa lihat. Aman, semuanya aman ya. Oke.